文静，再进藏神深渊早就痊愈了，该让他干活。我们何时动身前往藏神深渊？他们晋升到炼魂境一重了。我们居然还在藏神深渊入口里面设、就是从藏神深渊里跑出来的三阶渡劫期的妖兽，需诸位谨慎抉择，我也无法确保大家绝对安全，我定会全力保护大家。 Hello guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kita bakal melanjutkan si Dewa Pak Boy yang tidak tertandingi. Rencana apa yang bakal mereka lakukan di part 206 kali ini ya guys. Nah, kita semua bakal melihat Si Tan Yun melanjutkan rencana dalam memasuki jurang pemakaman para dewa. Karena memang sudah waktunya bagi mereka untuk masuk ke sana. Sehingga perjalanan mereka pun dimulai. Dan Mimi pastikan kalau di part kali ini, itu cuma full ngobrol ya guys. Melihat siapakah yang layak dan bakal ikut dalam perjalanan menuju ke jurang pemakaman para dewa, yang bahayanya itu sama sekali tidak bisa diprediksi punya. Maka seru kan? So, maka dari itu kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Tan Yun akhirnya membawa teman-temannya ke tempat formasi khusus buat para murid divisi Peel. Tentu teman-teman dari divisi lain itu kaget. Ternyata di sini itu ada banyak sekali murid dari divisi Peel yang selamat. Gak heran selama di perjalanan, mereka jarang melihat murid dari divisi Peel yang meninggoy guys. Yang ternyata hampir semuanya itu sudah bersembunyi di sini. Setelah itu hanya menyuruh mereka semua untuk menyibukkan diri dan berkultivasi. Ketika waktunya sudah tiba, semua orang bakal dipanggil untuk bersiap memasuki jurang pemakaman para dewa. Si Tanya juga ikut berkultivasi mengasingkan diri. Gak berselang lama, akhirnya dia berhasil meningkatkan api es dewa Hongmeng miliknya. Ini sungguh mantap ya kan? Kira-kira monster apa yang bakal mereka temui di dalam jurang? So langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. 终于进阶了。Setelah meningkatkan api es Hongmeng, Tan Yun menjadi sangat bangga. Bagaimana tidak? Elemen apinya itu sudah mencapai tahap awal tingkat 4, di mana kekuatannya bisa membakar harta tingkat venerable dalam sekejap. Buset, kayaknya ini api boleh nih buat dipakai buat membakar rumahnya mantan ya kan? Canda guys. Kalau esnya sih masih di puncak tingkat 3. Sedikit lebih lemah, namun masih cukup kuat untuk membekukan harta pusaka kelas atas dalam waktu singkat. Nah, kalau es ini bisa dipakai buat yang kepanasan di rumah. Orangnya langsung dibekuin aja tuh. Hai. Waktu berlalu begitu lama, Tato juga udah sembuh. Cian jadi makin gak sabar ingin memasuki jurang pemakaman para dewa dan meminta Tan Yun agar secepatnya berangkat. Tapi kan sedari awal Tan Yun sudah berjanji, di mana dia mengatakan bakal menunggu para murid divisi Peel-nya menerobos kerana pemurnian jiwa. Baru setelah itu mereka memasuki jurang pemakaman para dewa. Cian ini sudah sangat tidak sabar ya. Seperti seorang anak kecil yang merengek pengen emaknya beliin mainan guys. Tapi baru aja diomongin, tiba-tiba para murid dari divisi Peel menerobos guys dan tuar. Penerobosan mereka juga membuat semua orang menyaksikannya cukup senang sekaligus bangga. Dengan begini, nggak perlu nunggu-nunggu lagi. Sudah bisa memasuki jurang pemakaman para dewa. Total ada 4 orang menerobos. Ada si Song Hong, Lo Fan, Rosie, dan Xiao.
Semuanya menerobos ke ranah pemurnian jiwa tingkat 1. Mantap. Nambah kandidat bertarungnya kuat nih. Xiao yang selesai belakangan, sementara ketiga orang lain itu sudah selesai duluan. Tentu mereka bingung. Ternyata si Xiao itu belum menerobos ke ranah pemurnian jiwa, dia baru mencapai ke tahap penyempurnaan, guys. Jadi tahap penyempurnaan itu adalah tahap sebelum menerobos ke ranah selanjutnya. Nah, si Xiao tinggal dikit lagi bakal mencapai ranah pemurnian jiwa nih. Segera semuanya pun berkumpul dan mengucapkan selamat kepada ketiga orang ini yang sudah menerobos. Tanya dalam hatinya merasa senang, karena dengan begini, kekhawatirannya itu bakal berkurang. Tapi karena mereka terlalu lama mengasingkan diri, jadi tidak tahu akan kondisi di luar. Mereka sempat bingung kenapa ada banyak murid dari divisi lain. Ting Feng pun menjelaskan kalau si Tan Yun sudah membawa mereka semua untuk menjebak, menghabisi para murid dari Sekte Peri Abadi dan Istana Jiwa Ilahi. Semua murid dari kedua sekte itu berhasil dihabisi, kecuali Ruyan Chen dan Nan Gong Yuqin. Ini sungguh pencapaian yang sangat luar biasa. Tapi setelah dia lihat ada orang yang sangat mereka benci berada di antara para murid dari divisi lain, yaitu Kesin Yi, guys. Kok bisa dia ada di sini coba? Selain para murid divisi Pil, murid dari divisi lain itu juga penasaran. Kenapa si Kesin Yi, yaitu musuh bebuyutannya Tan Yun yang berasal dari divisi Jiwa Suci, itu diajak untuk bergabung? Awalnya sih Tan Yun diam doang ya, tapi karena terus ditanya oleh mereka, barulah dia menjelaskan. Kalau semua orang di sini jangan pernah menyebarkan berita di mana Tan Yun sudah menyelamatkan Kesin Yi. Takutnya nanti pas dia pulang ke sekte, malah Xin Yi bakal dimarahi oleh gurunya sendiri. Selain itu, alasan kenapa Tan Yun menyelamatkan Kesin Yi itu tidak bisa diungkapkan. Jadi mohon pengertian mereka semua ya. Kalian semua pasti masih ingat kan, karena si Kesin Yi merupakan mata-mata sekaligus sepupunya ketua sekte Tan Tai. Makanya identitas aslinya tidak boleh terungkap, cuma Tan Yun saja yang boleh tahu. Untungnya teman-teman Tan Yun juga bisa mengerti. Ting Feng menambahkan kalau sebenarnya dialah yang memohon supaya Tan Yun tidak menghabisi Kesin Yi. Jadi setelah mendengar penjelasan itu, semua orang bisa lega melepaskan rasa keraguannya kepada Tan Yun. Bagus. Tapi kalau kalian perhatikan, si Kesin Yi dan Ting Feng itu seakan-akan perlahan membentuk hubungan asmara loh guys. Ting Feng itu keturunan pendiri sekte Huang Fu, sementara Kesin Yi sepupu dari ketua sekte. Kayaknya nyambung juga ya. Namun ada hal yang lebih penting sekarang, karena sudah waktunya bagi mereka untuk memasuki jurang pemakaman para dewa. Tapi sebelum itu, hanya menjelaskan alasan kenapa dia menunggu teman-temannya menerobos ke ranah pemurnian jiwa. Jelas intinya, demi keselamatan mereka sendiri. Lagi pula dengan dibantu kekuatan praktisi ranah pemurnian jiwa, itu bakal semakin bagus. Tapi ada satu hal yang penting yang bakal mengejutkan mereka semua. Tentu mereka penasaran akan apakah itu. Yaitu tepat sekitar sebulan yang lalu, Rossi diserang oleh naga angin guntur tingkat 3 yang super kuat. Mendengar cerita itu, langsung membuat semua orang di sana auto terkejut. Bagaimana tidak? Monster tingkat 3 kesengsaraan itu setara dengan praktisi ranah pemurnian jiwa tahap penyempurnaan. Gimana cara lawannya ya kan? Sampai-sampai si Rossi itu trauma akan kejadian waktu itu. Dirinya jadi teringat terus-menerus. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah, monster itu berhasil keluar dari jurang pemakaman para dewa. Wadidaw.
就是从葬神深渊里跑出来的。三阶渡劫期的妖兽。Ini mengartikan di dalam jurang ada banyak sekali monster yang lebih kuat lagi. Bahaya ini. Jurang pemakaman para dewa ada banyak sekali harta dan sumber daya langka. Bahkan ada harta legendaris, peninggalan dewa yang jatuh dari langit. Tapi yang namanya tempat bagus, itu pasti ada bahaya yang menunggu. Semakin tinggi nilai suatu barang, maka semakin sulit juga untuk didapatkan, ya kan? Hanya memastikan dia tidak menjamin keselamatan penuh semua orang yang ada di sini. Tapi dia bisa memastikan satu hal. Dirinya dan Tatou bakal seberusaha mungkin mencoba melindungi mereka semua. Sehingga keputusan bagi mereka ikut masuk atau tidak itu harus dipertimbangkan baik-baik. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya mereka semua memutuskan untuk ikut dalam petualangan ini. Mereka percaya semua hal itu ada risiko, termasuk ingin menjadi semakin kuat, harus siap akan bahaya di masa depan. Mantap. Karena semua sudah setuju, maka waktunya untuk berangkat. Tan Xiongdi, kita ke sana. Segera Ting Feng mengeluarkan kapal miliknya untuk berangkat, guys. Hanya melepaskan formasi khususnya dan semuanya pun naik ke atas kapal. Perjalanan pun dilakukan. Singkat cerita, mereka sudah memasuki ke area jurang pemakaman para dewa. Di sini auranya sungguh berbeda, ya guys. Sangatlah gelap dan penuh akan energi negatif yang sungguh mengancam jiwa. Hanya bertanya sekali lagi kepada mereka semua, apakah tetap ingin ikut? Bagi yang mau mundur, waktunya adalah sekarang. Tapi sepertinya tidak ada yang mau mundur, semuanya sudah membulatkan tekadnya seperti membulatkan bakso. Nah, udah begini, maka waktunya untuk meluncur dan tuar. Kira-kira monster apa yang bakal mereka temui? Langsung saja kita masuk ke bagai spoiler. Buat part 207 Ni Tian Zhejun. Jadi guys, nanti si Meng Yi penasaran kenapa Tan Yun tidak menggunakannya namanya pelindung tubuh cahaya spiritual. Tan Yun tidak ingin menggunakannya dulu karena dia ingin merasakan kekuatan dan kengerian dari jurang pemakaman para dewa. Tapi menurut Mimin, dia sengaja ingin merasakannya supaya bisa mengingat masa lalu, guys. Karena di jurang itu, ada dewa-dewa bawahannya Tan Yun yang juga meninggui di sana. Perjalanan pun dilakukan. Sungguh menyeramkan. Banyak sekali orang meninggui. Tan Yun menebak, mereka dihabisi oleh hantu kucing berwarna hijau. Karena guys, kalau kalian perhatikan di atas tebing sana, itu sudah ada banyak mata berwarna hijau yang memantau mereka. Waduh. Akhirnya ujian sesungguhnya pun dimulai, ya kan? Ini bakalan seru nih. So, kita lihat lagi nanti ya. Tunggu di part 207 NTZZ episode 228 Ni Tian Zhejun. Yang bakal rilis lagi di hari Jumat malam ya. Atau mungkin di video spoiler nanti kalau kalian penasaran. Tapi satu hal yang pasti, yaitu cuma di sini ya guys, Kobi Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support kedua channel Mimin. Kobi Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.